Ya, selanjutnya adalah kita lihat sekarang kita memiliki data seperti ini dengan base map Google Street Map dari S3. Kita bisa lihat data halte bisnya ya. Ini ada di jalan. Jadi kalau kita nonaktifkan base mapnya, ini kita tidak bisa melihat atau ya, kita lihat di sini ini adalah titik halte bis, tapi tidak ada informasi jalan ya. Karena itu kita harus tambahkan data jalan. Bagaimana kita mencari atau data jalan apa yang kita pakai? Di Indonesia kita dapat menggunakan data yang sudah disediakan oleh Badan Informasi Geospasial. Jadi website mereka tanahair.indonesia.go.id. Untuk mengunduh data di sini kita harus daftar ya. Kita belum punya akunnya, kita harus daftar. Ini mudah ya. Cepat. Kalau sudah kita harus login ya. Berikutnya, ntar salahnya biasa ya, put. Untuk kita bisa download di sini, download per wilayah. Ini ada instruksinya ya, untuk melakukan download, klik kanan pada wilayah yang di download, kita gunakan mouse di kiri untuk geser peta dan scroll depan untuk zoom in. Ini Bandung ya, letakkan kursor mouse di daerah Bandung, kemudian klik kanan. Ini ada muncul skala tidak dipilih, kita harus pilih dulu 25.000. Dia nanti akan muncul kota Bandung zip. Kita klik ikon unduh ini. Kemudian kita simpan filenya. Jangan lupa memilih ini ya. Memilih simbol senyum apabila download berhasil, kemudian memilih simbol yang ini kalau downloadnya gagal. Ini menurut saya ini penting ya, ini adalah bagian dari umpan balik kita sebagai
pelanggan ya. Ketika kita tidak dapat mengunduh, jangan mengklik yang ini. Ini dia akan memberikan informasi yang salah. Karena secara rutin BIG memberikan kuesioner kepada masyarakat ya untuk melakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, ini penting bagi kita semua ya, bukan hanya kita sebagai pelanggan tapi bagi mereka sebagai produsen data. Klik ini, kemudian track. Ini akan ada banyak ya, ini mungkin tidak rapih adalah ya. Kemudian kita impor per kelas dan di data kita pilih jalan line. Jadi di sini ada LN ya, jalan line 25A dan kita simpan namanya sebagai jalan. Kemudian kita tambahkan tersebut add data, kita pilih yang ada di dalam geodatabase ya, jalan ini, jalan sudah muncul ya, simbologi jalan ini merah. Oke, kita sudah punya halte, jalan. Dan desa. Untuk sesi ini saya cukupkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.